Saya mau meminta maaf pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021. Saya menyatakan bahwa saya meminta maaf yang setulus-tulusnya, khususnya kepada Ibu Har dan keluarga, selaku pemilik warung dan rekan-rekan yang saya rugikan. Bahwa saya sangat menyadari perbuatan yang saya lakukan di warung itu dalam keadaan terprovokasi dengan maksud bercanda, sehingga tidak terkontrol. Dan saya sangat menyesal atas perbuatan tersebut baik kepada pemilik warung maupun rekan-rekan yang dirugikan. Demikian pernyataan maaf ini saya buat dengan keadaan secara sehat fisik maupun mental tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ya Pak, saya minta maaf ya Pak. Ya, sama-sama. Saya maafin. Semoga besok